Terima kasih, Pak Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya semuanya sudah bisa itu bergabung join untuk kita bisa membahas bersama sambil menunggu arahan dari Ibu Kadis untuk menjalankan tugas kita. Sudah ada SK Kepala Dinas sudah membagi di 15 kecamatan mungkin ya. 15 kecamatan untuk dalam rangka bagaimana tim ini bisa maksimal untuk bisa nanti sama-sama menjalankan dalam rangka sebenarnya untuk pendahuluan saja ya. Karena sebenarnya yang menentukan angka ini nantinya mendapatkan rekomendasi untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka itu nanti. Tetapi paling tidak kita dari dinas sudah bisa memberikan memberikan semacam checklist dan gambaran kepada tim nantinya bahwa beberapa sekolah yang sudah layak untuk bisa dilakukan uji coba dan mungkin nantinya akan bisa kita lanjutkan ke pembelajaran tatap muka. Iya. Tahap pertama ini kita harus memilih sekolah yang sudah mengajukan dari 498 yang sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan, itulah nanti yang kita akan lakukan turun nanti tim untuk bisa memilih sambil untuk secara bertahap akan dikeluarkan rekomendasi sekolah yang akan bisa memenuhi daftar periksa untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi paling tidak sebelum masuk tahun anjaran baru, mungkin nanti setelah tim ini bekerja, mungkin akan ada rekomendasi dari tim untuk dilakukan uji coba. Jadi mungkin ada tahap pertama dulu ini, ada sekolah nanti yang akan dilakukan uji coba, mulai dari level TK sampai dengan SMP, dan negeri dan swasta. Kita udah sampai ke ibu. Recording in progress. Setiap kecamatan ada perwakilan ya, yang mewakili dari setiap level angkatan tingkatan untuk bisa kita lakukan uji coba. Karena ada beberapa yang kemarin referensi ya pada saat kita rapor dengan Menteri Koordinator PMK dan Kemendikbud. Ada dilakukan pengisian sehingga tetap termonitor sampai ke pusat bahwa ada beberapa daerah yang sudah memang melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga ada link yang diberikan oleh Kemenko PMK ya, mungkin Pak Yas tadi sudah yang kemarin itu Pak Yas ya, dengan Kemendikbud, linknya itu supaya kita isi sehingga termonitor sampai ke pusat bahwa ada beberapa sekolah yang sudah dilakukan uji coba sampai kepada reportnya yang bisa kita sampaikan. Mungkin itu dan format yang kita sudah buat ini nanti sama-sama mungkin Pak Yas bisa tampilkan nanti supaya semuanya teman-teman bisa lihat dan bisa sama-sama satu visi nanti nanti di sekolah turun di sekolah nanti nanti juga sekolah kebingungan. Jadi semuanya sama satu bahasanya bagaimana cara mengisi checklist ini, mengisi format daftar periksa dan juga akan diberikan secara sistem ya, aplikasi ya, atau ada linknya nanti yang diberikan oleh Pak Yas ke sekolah-sekolah sehingga sekolah-sekolah yang sudah mengajukan itu sudah bisa mengisinya. Nah, sehingga nanti kalau tim udah turun, tinggal mencocokkan aja, men-checklist aja apakah ini tersedia dan sudah memenuhi standar ya yang sudah ditetapkan atau tidak. Contohnya di dalam daftar periksa ini nantinya yang akan diperlihatkan oleh Pak Dias nanti
Contoh, apakah di dalam satuan pendidikan UPT SPM A itu sudah ada satuan pendidikan Satgas COVID yang sudah dibuat, dibentuk oleh satuan pendidikan tersebut. Nah, kalau ada, nanti kan tinggal di teklit. Itu dia berupa surat SK atau surat tugas dari kepala sekolah. Nah, kalau memang ada seperti ini, kita checklist saja kalau sudah ada. Kemudian seterusnya, dan nanti juga akan seragam semua, ada beberapa lampiran-lampiran termasuk surat persetujuan orang tua siswa, orang tua atau wali siswa yang akan dikoordinir langsung oleh komite sekolah nantinya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Saya minta dari teman-teman Dikdas yang suratnya ini sudah masuk ke Dikdas, tolong segera dipersiapkan sehingga nanti jangan sampai tim sudah mau turun hari Rabu tetapi belum terjadwal, belum terschedule sekolah mana, tanggal berapa, contohnya tanggal 3 itu sekolah mana saja yang akan turun, tanggal 3 yang akan dilakukan daftar periksa, supaya bisa ada hal-hal yang tidak terjadi. Terima kasih untuk sementara itu, Pak. Baik, Pak Kevin, terima kasih banyak. Ya, saya mencatat di transkrip ini bahwa sekarang kita akan menyimpati ya sebagai catatan bahwa tetap akan kita verifikasi, tetapi kita menunggu dengan kemudian karena ini tentunya jauh maka timnya mungkin akan kita persiapkan lebih baik lagi di awal. Baik. Terima kasih. Ya, kita punya satu diskusi bahwa menyambung rapat kemarin bersama Bintu Kadis bahwa konsentrasi kita pada akhirnya adalah semua sekolah dari jenjang PAUD, SD sampai SMP itu akan kita verifikasi. Namun pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada yang telah permohonan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bidang sarana, kami sudah mendapatkan daftar periksa yang 21 item itu. Yang mungkin kami ingin sedikit membagi atau meminta penjelasan. Yang pertama tadi sekolah-sekolah mana saja yang sudah mengusul untuk kita lakukan verifikasi, karena sampai saat ini kami belum menerima daftar sekolah baik kecamatan saya itu belum ada yang mana sekolah yang akan kami lakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin, di daftar periksa itu ada dua item yang diminta ngecek pamflet di muka kantin, dan ada satu pamflet lagi. Ini apakah sudah disampaikan ke sekolah-sekolah? Maksud saya harus ada pamfletnya dulu kalau kita turun, jangan sampai kita turun dan batuknya dua kali turun. Nah itu itu disebutkan juga di sini karena terkait sarana saya di 21 item itu ada 11 yang bisa menjadi pemantauan dan bidang sarana. Sekali yang sama kemarin kita diskusikan, ini akan kita share ke sekolah-sekolah. Ya, jadi mereka sudah prepare lebih awal format yang akan diisi oleh verifikator, jadi kita akan kita serahkan ke mereka sehingga nanti mereka bisa prepare lebih awal. Ini jawaban sekolah mana saja akan diverifikasi. Pak tadi ini kan mungkin ada yang ingin disampaikan.
coba akan mengingatkan dan isinya disahin bahwa semua yang mengisi itu atau ini yang diadakan oleh kita dikasih untuk pengejian langsung. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kadis itu baru 30 hari di atas